dia masak daging. Berarti daging itu tadi disembelih enggak? Orang Islam boleh makan sembelihan Yahudi. Karena mereka nyembelih dengan nama Allah, tapi pakai bahasa Ibrani. Itu boleh. Padahal sebenarnya mereka saling sayang, cuma karena saking dekatnya sering tengkar jadinya. Ya. Yang penting jangan benci-bencian. Ya. Ini ada wajah yang habis tengkar sama yang belum bingung, aku tengkar sama siapa ya? Bapak ibu saudara saudariku, maka Allah rahmatan lil mu'minin, rahmat itu turun ke dalam kalbunya. Kalau sudah turun ke dalam kalbu, maka melimpah ruah melalui lisannya, melimpah ruah melalui perbuatannya. Kenapa kita masih kurang sayang kepada orang? Mungkin rahmat itu masih tertahan, masih terhijab. Apa yang menghijab? Yang disebut ego, nafsiyah, kedirian kita. Ya, hatta kami, saya ini punya ego. Ya, nggak tahu yang depan saya nggak punya ego ya? Nggak yakin deh. Ya, Ustaz aja ada egonya. Bener. Nabi Nuh ada ego. 950 tahun nggak didengar, malah dicuekin. Malah itu kapal yang dia buat itu, mohon maaf, dijadiin tempat buang air sama umatnya. Murid dia kurang ajar. 950 tahun nahan, gak ngomong apa-apa. Tahun ke 950 gak tahan juga, beliau berdoa, ya Allah hancurin mereka. Coba kalau kami-kami ini disinggung dikit, gak nunggu 950 tahun 90 detik keluar kata melaknat. Tidak sedikit kiai, ustaz, habib ketika disinggung ngancem orang yang nyinggung dia bala bencana. Kamu gak takut kena bala? Ih, kayak si kiai punya aksi bencana. Warisan apa yang dia dapat dari Rasulullah SAW? Terus nanti umatnya gimana? Disinggung dikit tersinggung. Kalau gurunya tersinggungan, muridnya tersinggungan gak? Alhamdulillah, men. Saya minta ampun kepada Allah jika pernah tersinggungan. Nah, tersinggungan gak deh? Warahmatun lil mu'minin. Maka ada risalah ammah untuk alam semesta. Itu sebabnya Nabi dikenal oleh pohon, oleh batu, oleh gunung, oleh biawa, oleh ikan, oleh hewan yang sudah mati. Bahkan satu kali baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih diundang oleh perempuan Yahudi, betapa baiknya akhlak beliau, dan beliau ini betul-betul pluralitas. Ini bukan pluralisme yang diharamkan oleh MUI, pluralitas, padahal aslinya sama aja itu. Ya, saya tanya ke pakar bahasa Inggris, sama aja. Tapi ya sudahlah, kita hormati fatwa MUI. Karena kalau pluralisme, kata MUI itu membenarkan seluruh agama. Tapi saya tanya ke pakar pluralisme, enggak, agama aku yang paling benar, tapi aku menghargai agama lain. Oh, mungkin ini perbedaan istilah. Wallahu a'lam bishawab. Nabi itu diundang Yahudi, perempuan Yahudi. Datang Rasulullah SAW, datang. Ini bukti Nabi gak benci Yahudi, kata Yahudinya. Kapan Nabi perang sama Yahudi? Ketika Yahudi khianat. Ya. Nabi itu punya istri Yahudi satu. Siapa namanya? Maria Kiptiwa. Maria Kiptiwa. Itu orang Nasrani. Maria Kopik. Kalau ini siapa namanya? Sofia. Atau Sofia. Sofia bahasa Arab, Sofia bahasa sana. Nabi diundang oleh perempuan Yahudi, Nabi datang. Coba bayangkan Madinah sekeren itu dibuat Rasulullah SAW. Orang Islam diundang Yahudi, Yahudi diundang orang biasa.
indah sekali itu. Cuma dasar Yahudi suka tukang ngetes. Kalau Arab Badui ngetesnya yang ajaib-ajaib, tapi nggak nyalakain orang Badui. Kalau Yahudi ngetesnya taruhannya nyawa. Konyol juga Yahudi itu. Sampai sekarang mereka konyol kan? Ini Yahudi perempuan, dia masak daging. Berarti daging itu tadi disembelih nggak? Orang Islam boleh makan sembelihan Yahudi, karena mereka nyembelih dengan nama Allah, tapi pakai bahasa Ibrani. Itu boleh. Maka datang Nabi, dilihat, sedap, makanannya sedap. Ternyata Yahudi-Yahudi itu punya ilmu racun. Nabi belum dikabarkan, sahabat-sahabat sudah ada yang langsung nyantap. Tapi ketika Nabi mau menyantap, itu daging berbicara. Hewan yang tadi dari sembelih udah meninggal mati itu bicara. Apa kata si daging, si hewan yang sudah dipotong-potong? Ya Rasulullah, kaget Rasulullah. Coba deh Bapak Ibu, lagi mau makan bakso, baksonya ngomong. Ah, atuh, langsung kabur kita. Lagi mau makan sate, satenya bicara. Kumaha. Masa jawab damang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini daging yang sudah digulai, dikare, itu ngomong. Ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, inni masmumatun, aku sudah diracun. Nabi yang baru megang gak jadi makan, tapi ada satu dua sahabat langsung meninggal. Innalillahi. Lalu disidanglah perempuan itu. Kamu kenapa? Kenapa kamu berani ngeracuni Rasulullah SAW? Apa jawaban dia? Ini lo konyolnya. Ini Yahudiannya mak-mak Yahudi barbar. Apa kata dia saking barbarnya? Wahai Muhammad, jika engkau betul seorang Rasulullah, pasti si daging bicara. Jika engkau malaikat, pasti engkau tidak binasa. Kalau malaikat makan, kan malaikat cahaya. Makan dagingnya, lewat aja dagingnya. Maka si Yahudi, di beberapa riwayat disebutkan dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam akhir hayatnya. Zainab binti Harith. Zainab binti Harith. Masya Allah. Beliau hafal sirah Nabawi. Alhamdulillah. Syekh Ali Jum'ah baca kitab sirah Nabi 50 kitab. 30 kitab. Baru mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau ini sudah baca kitab sejarah pasti banyak juga. Dan secara apalagi indah secara baginda, betul Habib, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yazidu adh-dhalimin illa khasara. Tapi namanya orang zalim, zalim di sini musyrik. Walaupun Nabi itu mengobati kalbu, Nabi itu membawa rahmat kepada kalbu orang beriman, orang yang syirik tetap saja khasara. Tambah ilmu, tambah kesel. Turun kebaikan Rasulullah, tambah benci dengan Rasulullah SAW. Ya. Ayat berikutnya nih ya. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Coba kita ini kalau dikasih nikmat sering lalai enggak? Tapi kalau lagi susah, tahajudnya jadi 12 rakaat, 11 rakaat. Duhanya jadi 12 rakaat. Wiridnya bukan lagi 100 pagi, 100 sore. Pagi 5.000, malam 5.000. Kalau lagi susah. Emang Tuhan lagi susah apa senang beda? Ternyata Tuhan kita sering lain, lagi senang lain, lagi susah
lain, lagi sakit lain. Itu sebabnya Allah pun bersikap kepada kita lain-lain.